sadaqah. Ini tentang masalah sholat. Kadang-kadang kita kan dalam kejadian itu terhalangnya dengan sholat Jumat. Pernah mendengar sebentar, sholat Jumat terhalang oleh pekerjaan atau pekerjaan terhalang oleh sholat Jumat? Karena waktunya jauh. Jadi jauh dari masjid dan waktunya nggak keburu kok ke masjid, balik lagi ke tempat kerjaan. Apakah boleh sholat duhur sendiri, aduhur sendirian, atau sholat Jumat sendirian? Bilal sendiri, Akib sendiri, Malik sendiri, Makmum sendiri. Baik. Ini ada jomblo dalam ibadah. Jumat seakan dengan kata jamaah. Jadi kata jamaah, Jumat itu sifat mubalaghahnya, sifat standarnya jamaah. Salat berjamaah itu sah ditunaikan paling minimal 2 orang. Berjamaah biasa, ada imam, ada makmum, sah disebut dengan jamaah. Jumat lebih daripada itu. Artinya sifat jamaahnya ada dan ditambahkan dengan sifat-sifat yang lain untuk mengisi rukun Jumat. Apa di antara syarat dan rukunnya? Mesti ada khatibnya. Mesti ada imamnya, mesti ada mustami'nya. Dan itu enggak bisa rangkap jabatan di situ. Saya mau khatib sekaligus mustami, enggak bisa. Saya mau khatib sekaligus imam, bisa, tapi mustaminya siapa? Makmumnya siapa? Itu harus diperjelas di situ. Jadi saya mesti bedakan, tidak bisa salat Jumat ditunaikan sendirian. Kalau dibolehkan, semua orang akan Jumatan sendirian. Satu itu. Yang kedua, sekarang masuk pada persoalannya. Begini, kasus seperti Anda itu sudah pernah terjadi 15 tahun yang lalu. Dan itu diisyaratkan akan terulang. Buktinya, sekarang ada pertanyaannya. Di surahnya surah ke-62 disebut dengan namanya surah Jumu'ah. Ayat ke-11, paling kiri, ayat terakhir, agak ke atas sedikit di pertengahan. Apa kalimat yang muncul di situ? Indah sekali. Setelah Allah katakan fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Kalau kamu selesai Jumatan, silahkan menyebar mencari rezeki. Bebas, tapi ingat zikir kepada Allah. Ayat berikutnya itu menunjuk kepada orang yang dilalaikan dari Jumat karena persoalan bisnis atau persoalan-persoalan, bukan sekedar bisnis, permainan yang kemudian sengaja meninggalkan Jumat dengan itu. Apa kalimat Qurannya? Perhatikan kalimatnya. Awas, hati-hati. Perhatikan kalimatnya, kita baca baik-baik ya. Jika Anda menyaksikan, kata Allah, sekelompok orang didatangi tiba-tiba oleh para kafilah dagang. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Atau orang ngajak bermain tiba-tiba meninggalkan kau sendirian sedang berkhutbah di atas mimbar. Ini ayat turun, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ini kisahnya sedang hari Jumat, Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datanglah kafilah dagang. Satu kasus. Kafilah itu langsung menyampaikan begini, bonus. Diskon. Anda bayangkan, diskonnya itu naik sampai 95%. Ini di awal masa-masa Jumat. Kalau bahasa sekarang, teman-teman, karena kaidah umum di ulumul Quran begini, di tafsir. Kalau tidak disebutkan siapa dan kapan kejadiannya, maka kejadian itu akan berlangsung di masa yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang tidak sama. Konteksnya bisa berbeda. Anda mau Jumatan, tiba-tiba ada tawaran proyek besar. Kalau nggak datang gaji berkurang, kalau nggak datang proyek hilang, sama saja kan? Zaman Nabi begitu, lewat langsung barang dagangannya. Akhirnya apa yang terjadi? Hampir semua orang keluar dari situ, pengen rebutan ngambil barang dagangan itu. Konon kata Ibnu Katsir dan para mufassir yang lain, Nabi sedang berdiri khutbah, semua orang pada pergi, tinggal 12 orang tersisa di situ. Yang Jumatan tinggal 12. Tapi yang paling menarik bukan itu. Yang paling menarik kalimat Allah setelahnya. Perhatikan kalimatnya. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Cara membacanya, lihat ujung ayatnya dulu. Wallahu khairur raziqin. Allah punya sifat disebut razzaq. Aku yang paling baik dalam mengatur rezeki. Sekarang saya tanya pada Anda, yang punya rezeki siapa? Allah. Yang punya rezeki, Allah.
Anda jauh dari Allah, sekarang pengen minta rezeki kepada Allah, kira-kira dikasih gak? Nah. Anda ingin rezeki dari Allah, tapi meninggalkan kemudian perintah Allah, datang gak? Mungkin datang, tapi keberkahannya tidak melekat di situ. Ketika keberkahan tidak datang melekat, maka biasanya turunannya muncul hadis qudsi. Apa hadis qudsinya? Kata Nabi, ibadi. Hadis qudsi. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'am. Wa qasamtu laka rizqaka fala tal'am. Hambaku, aku ciptakan engkau untuk mengabdi ibadah kepadaku. Jangan banyak mainnya. Aku telah bagi rizki sesuai dengan peruntukanmu. Gak usah lelah. Aku berjanji, kalau engkau beraktivitas di dunia dan menjaga hak-hakku untuk beribadah kepadaku, aku mudahkan rizki datang kepadamu semudah-mudah engkau bisa menikmatinya. Tapi jika engkau meninggalkanku dan beralih kemudian untuk mengejar duniamu, maka aku akan buat lelah engkau untuk mengejar duniamu, dan engkau tidak akan mendapatkan sebesar apapun rizki kecuali senilai dengan apa yang telah aku tetapkan untukmu. Maka dari sini, saran saya, ada baiknya kemudian antum cari pekerjaan yang sekiranya bisa memaksimalkan Jumat dengan baik. Sambil bisa mendapatkan ini, yang ini jangan berhenti dulu. Kaidah fikihnya jadikan jembatan. Teruskan pekerjaan ini dulu, sambil mencari kira-kira pekerjaan apa yang bisa dimaksimalkan supaya tidak bisa meninggalkan Jumat. Mumpung ada kesempatan untuk hidup. Karena kalau sudah wafat, maka tidak akan dilihat apa latar belakang kita. Semua akan membawa amalan yang disiapkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan pada saya siapa yang di antara kita yang tidak akan wafat. Tidak ada. Dan kita tidak bisa memilih. Mungkin esok lusa atau malam ini kita pulang. Karena itu isi dengan taubat, minta petunjuk kepada Allah. Katakan, ya Allah, aku hambamu. Dan kau yang mengatur rizki. Aku memohon kepadamu, kirimkan rizki kepadaku yang tidak meninggalkan aku untuk berhalwat dengannya. Demi Allah saya katakan, Allah akan mudahkan setelah itu untuk apa yang bisa kita butuhkan. Allah Ta'ala alaihi wa sallam.